caranya suara saya kayak gini sih. Oke, untuk mengisi bulan Ramadan, saya sarankan itu mengisi dengan hal-hal yang berguna lah. Isi-isi dengan apa ya, kreativitas kita itu loh, bersama kita bahagia untuk menciptakan kebersamaan dan apa ya, persatuan. Walaupun satu desa saja pun itu berarti nih. Semakin lama kita pasti bolong puasa aja. Kalau ada temennya yang gede pasti moka ya kan, dia senyum-senyum tuh gitu. Itu ngapain rasa kak? Aduh, jujur aja mas jadukku. Telah datang pada bulan Ramadan, bulan penuh berkah, bulan kalian untuk memacukan. Sebenarnya ada banyak sekali hadis yang tentang Ramadan. Di Ramadan ya juga ada. Itulah keutamaan-keutamaan Ramadan. Sebenarnya ada banyak sekali keutamaan-keutamaan Ramadan itu. Karena